kamu siapa? Gatot Kaca. Datanglah! Istirahat aja ya, biar gue yang urus Lea, oke? Okay? Gue gak percaya, kok Rizky bisa setega itu sih? Dia gak mau nolongin gue dan Lea, padahal dia ada di sana. Tinggi ku terbang, di angkasa aku. Tak pernah terasa kemana aku harus mencari seseorang yang dapat mendampingi. Kadang ku ingin membunuh hati yang selalu dambakan berakhirnya sepi. Keluar semua orang ketakutan.
karena akulah penguasa langit dan bumi. Dajjal. Wahai awan-awan hitam, wahai petir guntur, serang mereka! Kenapa ini? Ini belum berakhir. Tunggu pembalasanku. Sendiri kan, Gatot Kaca itu nyelamatin kita lagi. Ya seperti yang lo pernah bilang, dia pahlawan karena dia mempertaruhkan nyawanya untuk membantu kita semua. Tapi siapa sebenarnya dia ya? Siapa? Ya ampun Le, gue rasa nih Le, satu orang pun juga nggak akan ada yang tahu tuh siapa. Tapi Le, kok gue ngerasa aneh sih sama badai ini? Kayak ada kekuatan jahat gitu loh. Tapi siapa yang buat ya? Terima kasih, Krisku. Biar mereka tahu rasa semua. Biar mereka merasakan apa yang mereka sudah lakukan terhadap. Kamu lihat kan kekuatanku, Anto? Kalau kamu beriman kepadaku, aku akan melindungimu. Sekarang, sebarkanlah berita ini.
Nes. Ada apa sih? Ada apa? Kok lo tuh bisa sih tenang-tenang kayak gini? Sementara lo sendiri tadi gue kan? Gue sama Lea dalam bahaya. Dan lo apa? Nyuekin gue, tinggalin gue? Bukan dibantuin? Gue pikir lo tuh cowok, tau gak? Ternyata apa? Nes. Aku... Ada apa? Gatot Kaca. Tadi pagi ada badai aneh menyerang sekolah, Pak. Apa? Badai aneh? Tadi benar-benar kacau. Nisa hampir saja disambar kilat. Dan Rizky gak sempat untuk berubah jadi Gatot Kaca. Semuanya berlangsung begitu cepat. Rizky terpaksa mengeluarkan sinar untuk melawan kilat-kilat itu. Dan karena itu Rizky gak sempat untuk menyelamatkan Nisa, Pak. Tapi gadis itu selamat, kan? Iya, Pak. Tapi Nisa jadi salah paham. Dia pikir Rizky tega untuk membiarkan dia celaka. Pak, pertarungan atau luka, seberapa parahnya, Rizky sanggup menghadapinya. Tapi melihat sorot benci di mata Nisa tadi siang, andai saja Rizky bisa menceritakan yang sebenarnya pada Nisa, Pak. Hei, Rizky, Bapak tahu ini sangat berat sekali buat kamu. Tapi kamu harus paham, salah satu tugas sejati seorang pahlawan adalah dia harus mampu menyembunyikan jasa bagi apa yang sudah dia berikan kepada dunia. Bakal bersikap seperti itu. Lu ninggalin cewek yang lagi butuh pertolongan. Itu namanya cowok banci, pengecut tau gak? Lu mau kemana? Gua belum selesai ngomong. Lu kayak kemarin ya, main lari aja, pengecut. Lu tuh cowok apa banci sih? Hei, lu cowok apa banci sih? Lu gak usah melotot ya, lu ngajak ribut. Gak terima dia dibilang pengecut. Tau gak lo? Sekarang nama lo tuh tong kosong, lo gak? Tong kosong dia. Sabar. Rizky. Kamu harus sabar.
Lu tuh. Gua gak suka sama gengnya Reza. Mereka tuh sama kayak gengnya Jo. Bisanya cuma ngerjain orang-orang yang lebih lemah dari mereka. Lu sama gua hampir sama, Riz. Kita senasib. Selalu aja diisengin sama mereka. Kalau kita gak bersatu, mereka akan semakin neken kita. Maksud lu? Lu punya rencana buat ngebales mereka gak? Lu gak punya? Lu gak mau balas mereka? Tenang. Tenang, tenang. Gua punya sesuatu yang bisa nolong kita. Asalkan syaratnya satu, Riz. Lu mesti mengimanin benda ini melebihi Tuhan Yang Maha Esa. Astagfirullahaladzim. Lu gak usah sebut-sebut itu. Karena cuma Chris ini yang bisa nolong kita dari orang-orang macam Reza sama gengnya. Astagfirullahaladzim, Toh. Toh, insyaf, Toh. Hanya pada Allah kita harus menyembah. Dan hanya pada Dia kita memohon pertolongan. Mana Allah? Mana Tuhan? Allah gak pernah nolong gue di saat gue lagi susah. Cuman Chris ini. Cuman Chris ini, Riz. Lu tahu siapa yang nolong gue waktu gue dikerjain anak-anak? Chris ini. Dan Chris ini udah ngebalas orang-orang yang ketawain gue. Dan lu tahu, Riz, siapa yang ciptain badai kemarin? Chris ini. Anto! Ah, udah. Mendingan sekarang lu gabung sama gue. Chris ini gak akan hianatin lu. Dia akan ngelindungin lu. Kita bakal senang-senang. Kita balas mereka. Anto, Nesa, Rizky, satu kelompok. Eh, lo kok sial banget sih? Bisa sekelompok sama si Tong Kosong itu? Minta tukeran aja, Gi. Ya ampun, mana bisa? Lagian juga anak-anak gak ada yang mau kali. Secara kejadian kemarin tuh kan pada benci sekelas sama dia. Sama Reza? Mungkin dia mau kali itu tukeran sama lo? Jangan-jangan deh, Lea. Jangan tuh berbahaya atau gak sih? Kasian anak orang. Aduh, kalau masih bisa sih kasian sama Rizky. Padahal dia kan yang ngebiarin kita hampir mati kesambar petir. Lea, kalau bukan karena tugas kelompok, gue juga gak mau sekelompok sama dia. Ntar lu pulang sekolah ikut gua sama Rizky ya. Kita beli bahan-bahan buat tugas sekolah besok. Lo pikir tasnya aman? Nes, Nesa! Mobil baru, sini ikut mobil gua sebelum tokonya tutup. Aduh, tuh anak bikin malu aja deh, Nes. Ih, kelompok sama dua manusia cupu itu pasti bikin pasar turun, ya kan? Wah, apaan sih? Ini males deh. Ini, ya. Baru, Nes. Keren, kan? Keren, Bang. Bagus, keren. Bagus buat dilempar. Awas. Jangan! Gila lo, bisa lecet berabe gua. Gila, so. Kenapa sih? Kok kayak pada gak suka mobil gua? Body boleh jadul, tapi tarikannya, gregetan. Terus kalau misalnya tanjakan turun lagi gak nih? Jangankan naik turun, turun naik diturunin, dinaikin lagi, bisa! Waduh! Oh ya, Le, lu sekalian mau gua anterin gak? Rumah lu kan tinggal ke gang sebelah tuh. Gua kayak kesana, gua belokin dikit dulu, oke? Gue duluan deh, gue masih banyak urusan. Gue mesti ke perpus, pokoknya banyak banget deh. Lu aja duluan deh, makasih ya. Lu gak mau ikut? Gak nyesel ya? Enggak. Nes, ikuti DJ ya, hati-hati di jalan. Gue khawatir ntar nih under mobil copot atu-atu lagi di tengah jalan. Oke. Yaudah, ya. Dadah! Silakan, Nes. Gila. Mobil baru gua nih. Nes.
Tok. Nanti anterin gue pulang duluan ya. Beres. Soalnya gue gak enak sama bokap nyokap gue. Ntar khawatir lagi sama gue kalau gue datangnya telat. Oke. Les, lihat nih. Gue punya Chris. Iya. Nah, Chris ini selalu bisa nolongin gue dalam keadaan apapun. Apalagi dalam bahaya. Anto. Gue jadi ngantuk nih, Tok. Bentar deh. Kalau nggak percaya, gue buktiin. Anto, pelan-pelan, Tok. Gue kan bukti sama lo berdua. Kalau Chris ini bakal nolongin kita. Anto! Tok, lu apa-apaan sih, Tok? Lu mau bukti kan? Lu gak pernah percaya sama gue berdua. Anto. Tenang. Anto, bos serius ya, Anto ya. Lu bayangin keselamatan kita, Tok. Udah, tenang, Chris. Kurangin kecepatan sekarang juga. Tenang, Chris. Oke, sekarang gua rem. Chris, Tess, kok gak bisa gua rem? Tok. Anto, serius dong. Serius, gua sih gak bisa gua rem. Chris, tolongin dong. Aduh. Jangan bercanda dong, Tok. Lah. Wahai Chrisku, tolong, kamulah Tuhanku, Chrisku. Wahai Chrisku, tolong. Anto, tolong. Chris. Chris, kita tolong dong. Tenang aja. Teman-temanku. Teman kamu udah saya selamatin lebih dulu. Sekarang dia ada di tempat yang aman. Jangan khawatir ya. Terima kasih Gatot Kaca. Kamu udah nolongin saya sama teman saya. Bukan Chris itu yang nolongin saya. Terima kasih, Gatot. Makasih ya. Berterima kasihlah pada Allah. Karena dia tidak pernah melupakan dan akan selalu melindungi umat ciptaannya. Dan hanya padanya lah kita harus dan bisa meminta pertolongan. Kekuasaan Abadi!
Dalam tubuh siapa Dajjal bersembunyi? Aku harus menemukan dan menghentikannya sebelum lebih banyak lagi jiwa-jiwa tak berdosa diperdaya oleh Dajjal. Bapak dan ibu-ibu sekalian, maksud kita berkumpul pada hari ini yaitu untuk membicarakan secara bersama jalan keluar bagi anak-anak kita. Karena terakhir-terakhir ini sering terjadi kecelakaan ataupun kejadian-kejadian yang tidak terduga sehingga membahayakan anak-anak kita. Saya keberatan. Saya orang tua Reza. Saya merasa keberatan kalau Bapak Kepala Sekolah membebankan hal itu juga kepada kami. Maksud Bapak apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya yakin Anda semua pasti setuju dengan pendapat saya. Kita memasukkan anak-anak kita ke sekolah ini bukan hanya untuk mendapat pendidikan yang bermutu baik dan wawasan pengetahuan yang luas. Tapi kita juga ingin anak-anak kita terjamin keselamatannya selama belajar di sini. Kalau sekolah ini tidak bisa menjamin keselamatan anak-anak kita selama mereka belajar, bukankah lebih baik kita pindahkan mereka ke sekolah lain yang lebih bisa menjamin keselamatan mereka? Bapak Kepala Sekolah, kalau Anda beserta staf Anda tidak bisa menjamin keamanan di sekolah ini, kami akan minta Dewan Sekolah untuk memecat Anda. Atau kami akan memindahkan anak-anak kami ke sekolah yang lain. Sekolah yang terhormat, aku akan membuatmu dan semua orang di sekolah ini akan menjadi penyembahku. Thank you.
yang gak ada hujan, patung seberat ini bisa jatuh. Untung gak kenapa-napa. Coba misalkan sampai dia ketiban patung itu, bisa lewat tuh. Eh men, kayaknya ada yang aneh deh sama sekolah ini. Lo lihat kan, tiap hari ada aja kejadian aneh. Jangan-jangan sekolah ini dikutuk. Ah, lo nakut-nakutin aja. Ah, lo. Gue bukan nakutin. Daripada sial mulu, mendingan diruat. Biasanya sih kalau udah diruat, nggak sial lagi. Jadi kamu kesini untuk memintaku mengadakan ritual ruat di sekolah yang kamu pimpin? Iya, Mbak Dukun. Saya dengar Anda dukun yang paling manjur. Saya minta semua kesialan saya hilang. Baiklah. Besok saya akan datang ke sekolah itu dan akan melakukan ruat di sana. Terima kasih. Terima kasih, Mbah. Kalau begitu, Mbah saya tunggu kedatangannya. Baik. Saya mau permisi dulu, Mbah. Tuan, saya sudah melakukan semua perintah Tuan. Besok saya akan ke sekolah. Beri saya petunjuk apa yang harus saya lakukan, Tuan. Bagus. Aku akan membantumu, muridku. Aku akan menekan seorang murid untuk membantu rencana kita. Setelah itu, kau selamatkan dia. Begitu kepala sekolah mempercayaimu karena kamu menolongnya, perintahkan dia untuk menyembah Dajjal. Baik, Tuan. Mbah bisa memperhatikan keadaan sekolah saya, Mbah. Lihat gadis yang di sana itu. Dia gadis paling populer di sekolah. Namanya Nessa. Aku akan mencelakainya. Riz, Riz. Ada asap, Riz. Asap apaan, ya? Aneh banget. Aneh sekali asap ini. Aku harus berhati-hati. Lagi-lagi ada murid yang kena kutuk. Apa, Mbah? Kena kutuk? Ya. Kita harus segera melakukan upacara ruat. Sebelum malapetaka menimpa murid-murid. Riz! Kemana tuh anak? Kayak setan langsung hilang aja. Baik-baik, Mbah. Nessa!
Ya Allah, Nisa, aku harus menyelamatkan Nisa. Ngeliat ada cahaya nggak? Iya cahaya, cahayanya terang banget sampai gue sangka, oh mata gue buta gitu, sampai gue kayak buta saat, dek, gue kayak nggak bisa ngeliat, Riz. Cahaya, lu nggak ngeliat? Hah? Ah, tanya kayak orang bego. Riz, telepon ambulans. Ayo dong, jangan diem aja dong. Bisa. Riz, Riz! Nessa, Riz! Jangan main diem aja! Satu korban sudah jatuh. Jadi kita harus secepatnya melakukan rencana kita. Bapak harus segera menghentikan bencana ini. Atau akan ada lagi korban-korban yang lain. Sekolahan ini sudah dikutuk oleh roh jahat. Bencana demi bencana terjadi. Kabut neraka, datanglah, himpunlah kekuatanmu, subuhi tempat ini, jangan sampai ada satu pun yang lolos dari belitamu. Tugasmu, jangan sampai ada satu anak pun yang lolos. Keluarlah, keluarlah kau, Gatot Kaca. Dimanapun kau berada, kali ini aku pasti bisa menghancurkanmu. Asap itu beracun. Aku harus cepat-cepat berubah menjadi Gatot Kaca.
tembak.